صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan, saudara-saudara, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudi mendengarkan keterangan agama yang saya berikan di dalam kaset ini, moga-moga Tuhan melimpahkan, mengurniakan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Wa min nafsin la tashba'u, dan aku berlindung kepada Allah daripada nafsu, daripada diri, daripada ikhu, daripada tiap-tiap masing-masing diri ini yang tidak merasa kenyang. Ini juga bahaya besar. Inilah yang menimbulkan penjajahan di dunia. Inilah yang menimbulkan disebut dalam bahasa Arab al-ghazwul fikri, penjajahan. Sesudah Perang Dunia Kedua sudah banyak negeri-negeri yang merdeka, tetapi sekarang timbul lagi penjajahan baru. Apa? Penjajahan fikiran. Sehingga bangsa yang merdeka tadi tidak merdeka lagi fikirannya. Dia merdeka di dalam meniru kepada bangsa yang lebih kuat. Itu namanya terjajah juga. Jadi tuan-tuan yang terhormat, apa pangkalnya ini? Daripada nafsu serakah manusia. Nafsu serakah manusia sebagaimana tersebut di dalam hadis, lau kana libni adama wadiyani min zahabin labtagha salisan. Wa ma yamla'u jawfab ni adama illa turab. Kalau manusia itu mendapat suatu lembah yang penuh dengan kekayaan emas, suatu lembah, dia ingin supaya mendapat satu lembah lagi yang penuh juga dengan emas. Dapat dua lembah, dia minta tiga lembah lagi yang penuh dengan iman. Nafsu manusia tidak pernah kenyang. Padahal akhirnya kalau dia sudah menutup mata, tidak ada yang akan memenuhi perutnya melainkan tanah. Saya teringat akan cerita yang disampaikan oleh Graf Leo Tolstoy, pujangga Rusia yang terkenal, bahwa orang yang tidak mempunyai nafsu yang kenyang itu, pada suatu hari katanya, ada satu orang kaya mempunyai tanah yang luas. Dia mengatakan kepada orang, boleh tuan-tuan mengambil tanah kepunyaan saya ini, berapa tuan suka, berapa tuan mau. Syaratnya
cuma begini, sepanjang yang Tuhan Tuhan berjalan dari timur ke barat, lantas sebelum matahari terbenam Tuhan sampai kembali ke tempat Tuhan melangkah pertama tadi. Nah, berapa saja Tuhan suka boleh ambil tanah ini. Maka datanglah si tamak tadi. Tuhan yang punya asli tanah tadi mengatakan, bawalah bakal, jangan lapar di jalan nanti. Baik, dibawanya nasi sebungkus, dia berjalan, jalan-jalan. Dari pukul 7 pagi, kalau diambil kekuatan, hendaknya pukul 10 dia sudah makan, melangkah lagi beberapa ratus meter atau sekian, nanti boleh kekuatan keluar kembali. Sehingga sebelum matahari terbenam, dia sudah sampai ke tempat dia menuju bermula. Tetapi ini orang bernafsu betul, dia minta supaya banyak tanah yang dapat didapatnya. Dibawanya nasi sebungkus, tapi dia tidak jalan, di tengah jalan tidak berhenti, kan nanti berapa meter itu nanti kalau saya berhenti, tanah yang kurang buat saya. Dia terus berjalan. Dia tidak ingat bahwa kekuatan masa pergi yang lebih cepat dengan kekuatan masa pulang yang lambat itu dia tidak taksir. Dia berjalan saja cepat-cepat. Sudah pukul 1 hari, sudah jauh perjalanan. Lantas nanti kembali. Nah, kelemahan badan, kondisi dan situasi tidak sama lagi. Tidak secepat dia pergi dahulu lagi dia pulang kembali. Maka bukan pukul 7 dia sampai, atau pukul 5 sore tadi dia sampai ke tempat dia berjalan bermula, karena dia jalannya sudah lunglai, kaki sudah penat, badan sudah letih. Kira-kira baru pukul 2 dia tidak dapat berjalan lagi karena sudah lapar. Dia coba makan-makan sedikit pun tidak bisa lagi seenak makan yang tadi. Habis makan pun dia berjalan lagi. Pukul 3 dia terhenti. Jauh lagi baru sampai tempat yang pertama. Menurut syarat yang diberikan oleh mempunyai tanah yang pertama, kalau engkau tidak sampai ke tempatmu yang pertama tadi sorenya, tanah ini tidak engkau dapat lagi semua. Memang tidak sampai dia. Pukul 4 dia sudah berhenti berjalan, tidak kuat lagi. Mata sudah gelap. Akhirnya karena terlalu capai, terlalu penat, mati dia di tengah jalan. Berapa dia dapat tanah tadi lagi? Cuma sepanjang badannya untuk kuburannya, yang lain tinggal semua. Ini satu misal yang dibawakan oleh Graf Leo Tolstoy yang sesuai dengan hadis Nabi tadi. Naftul la tashba, diri manusia yang tidak pernah merasa kenyang. Kita berkehendak tidak berbatas, tapi tenaga kita sendiri berbatas. Terima kasih tidak ada, tentu saja tidak didengar oleh Tuhan. Di dalam satu hadis tersebut, Aisyah
yamuddu yadaihi ila sama'i ya rabbu ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa udhiya bil haram fa anna yustajabulah. Badan sudah kotor, sudah berkerumun kesusahan, kegelisahan kehidupan terbayang kepada tubuh sendiri, lalu menadahkan tangan ke langit meminta kepada Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku, bagaimana Tuhan bisa mengabulkan dengan pikiran yang kotor engkau menghadap kepada Tuhan? Kalau tidak terkabul, jangan Tuhan yang disalahi, hatimu sendirilah salahi apa yang kau perbuat dalam kehidupan ini. Di mana terdesak engkau ingat kepada Tuhan, di zaman kesenangan engkau lupakan Tuhan, di dalam dapat percobaan engkau merengek mengadu kepada Tuhan. Jiwa yang seperti ini, janganlah sampai timbul pada diri kita sendiri. Saya sudah mengalami, apabila saya berhadapan dengan orang besar, saya ingin dia menghadapkan matanya kepada saya. Apa kabar saudara? Kabar baik. Dia lihat mata saya lihat mata dia. Tapi kalau ketika dia bersalam dengan saya, dia melihat kepada orang lain, bukan main sakit hati saya. Apa salah saya maka dia begitu? Mengapa tidak saya yang dipandang? Sedangkan dengan sesama manusia lagi begitu perasaan kita, bagaimana dengan Tuhan? La yanzuru ilaihim wa la yukallimuhum. Allah tidak memandang sebelah mata kepada Allah, kepada kita. Allah tak mau bercakap, tidak mau bercakap dengan kita sepatah pun. Langit mana tempat kita bernaung, bumi mana tempat kita berpijak, kalau sudah demikian keadaannya. Nah, ini yang dijaga Tuhan-Tuhan yang terhormat dalam doa keempatnya itu. Hati janganlah sampai tidak khusyuk, ilmu janganlah sampai tidak memberi manfaat, nafsu janganlah sampai tidak kenyang, dan doa janganlah sampai tidak didengar. Saudara-saudara, moga-moga Allah memberikan kepada kita hati yang terang, sebagaimana ayat yang mula-mula saya sebut tadi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah jadi pemimpin bagi orang beriman, sehingga dari gelap gulita dibawa dia oleh Tuhan kepada terang benderang. Walladzina kafaru, tetapi orang-orang yang sudah tidak ada kepercayaannya kepada Tuhan, awliya'uhumut tawud, yang menjadi pemimpinnya bukan Tuhan tapi setan, dia akan membawa orang itu daripada terang benderang ke dalam gelap gulita. Kita jadi meraba-raba dalam gelap kehidupan, dalam meraba-raba itu masih ragu entah kemana akan pergi, maupun datang. Gelap selalu di dunia, gelap di akhirat pun gelap. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang terhormat,
kaset ini. Moga-moga semuanya ini menjadi kenangan-kenangan kepada Tuhan di dalam perjalanan yang jauh, di dalam keistirahatan hidup, sehingga mendapat ketetapan hati dan tumakninah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.